Oh ya, sekarang kami akan membahas mengenai pengalaman lampu belakang ya. Lampu belakang ini memang lebih rawan putus ya. Dia kan ada dua kawat, kalau satunya yang standby yang putus, maka sisanya yaitu lampu rem. Kalau misalnya lampu rem ditekan, dia akan nyala ya. Lampu stop. Ini lampu lampu stop ya. Nah, ini lampu standby nih. Nah, ini lampu standby, ini lampu stopnya ya. Lampu rem. Nah, untuk cara menggantinya sangat mudah. Waktu itu saya buatkan tutorial, yaitu cuma membuka dua baut kanan kiri ini ya, menggunakan obeng plus. Untuk lampunya saya beli yaitu harga 10.000 ya, karena tipe yang biasa ya. Jadi selama 9 tahun udah pernah ganti lampu belakang satu kali. Nanti next saya bahas lampu sen ya. Seperti ini penampakannya ya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya mau ganti lampu cuma 10 ribuan ya pasarannya, tinggal pasang, pasang sendiri juga bisa teman-teman ya. Nanti kalau ada waktu lagi saya buatkan tutorial lagi, takutnya teman-teman udah ketinggalan untuk tentang mengganti lampu ya, atau cara mencopot reflektornya, karena videonya udah 3.700-an. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ikuti channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.